So. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره ربما رزق الكرامة صدق من لم تكمل له الاستقامة. Ada kala yang diberikan rezeki kekeramatan, mana keistimewaan, tapi seorang tu belum sempurna istiqamah dia. Pun ada juga Tuhan beri apa hikmat dia. Hakikat istiqamah tu, hakikat kekeramatan, itu keistimewaan karamah, mana amrun harikulil adah tu mana asal dia. Iaitulah istiqamah dan kesempurnaan istiqamah itu. Ialah sungguh-sungguh iman dan mengikuti benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir dan batin dia. Menistiqamah dalam melaksanakan perintah. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi, guru bagi Bunatailah Sakandari, guru pengarang itu. Abul Abbas Al-Mursi berkata, bukannya kebesaran itu bagi orang yang terlipat baginya dunia ini. Bukan satu kehebatan orang yang mana terlipat, terlipat. Menjadi dekat benda yang jauh. Dipanggil ahlil khutwah. Ahlil khutwah. Itu banyak berlaku. Itu pulau manis. Pengarang hikam. Syarah hikam itulah jawi. Hidup Mekah. Dia balik ke tengah tu sekejap. Kelip mata. Siapa lagi? Syed Daud. Yang ma'ruf. Syed Daud Allah Al-Fatani. Dia mengaji pagi-pagi ni alih lembu mak dia suruh pergi Mekah. Tangan dia balik. Yang itu. Dia sampai satu ketika, orang ketahui rahsia tadi. Iaitulah orang petani pergi Mekah musim haji, jumpa di sana. Dia tanya dia, bila datang sini? Sejak tu dia tahu habis. Dia ambil keputusan, dia takkan balik petani. Sampai sebab tu kalau tengok kitab dia, banyak karangan dia, khatam dia di Masjidil Haram. Pada sekian, waktu sekian, di Masjidil Haram. Setara dia tu punya hebat wali besar ahlil khutwah, masih takut lagi. Dia tak mau lagi orang tahu dan tak mau mandi pujian-pujian orang. Dia takut. Waktu dia ambil keputusan tu, dia tak balik. Hebat. Itu Syed Daud Allah Al-Fatan. Dia ahlil khutwah. Mana bumi ni selangkah dia bagi. Banyak wali-wali itu. Ini dipanggil orang yang betul-betul mewarisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, berjihad, dia berjuang, berjihad. Nabi ada mukjizat, dia ada karamat. Itu betul solid. Kata al-warathul al-ulama, warathul anbiya tu. Dia mewarisi semua tu. Baik, sekarang kita panggil karamat hissiah, karamat luar. Karamat yang sebenarnya dalam ialah hati dia sentiasa bermanja, bersedap, bermanis dengan futuhat makrifat dari Tuhan. Itu karamat sebenar ialah terbuka dia dengan Tuhan. Terbuka kita dengan makhluk tu tak ada apa dan Jadi bukanlah di sini kata Syed Abu Abbas Al-Mursi satu kebesaran, kemuliaan orang yang terlipat baginya dunia tu. Bahkan iblis lagi laju satu kali round dunia boleh pusing kan. Dalam satu detik, masa yang singkat itu telah sampai di Mekah.
Eh, tengok dia di Mekah. Tengok lagi besok semayang di mana? Ha, dia semayang di Asar di Madinah. Kemudian di sana. Rata di Raun dan banyak wali-wali. Dan mencelah lain negeri. Tetapi kebesaran itu sebenarnya apa? Karamat yang sebenar ialah orang yang dilipatkan baginya sifat-sifat hawa nafsu. Ya, tuan lipat nafsu tadi daripada jauh jadi dekat, daripada hati dia gelap jadi terang. Ha, daripada jahil dia ada makrifah dengan Tuhan. Ah, ha, tu lagi besar. Sehingga ia langsung di sisi Allah Taala. Ya. Tuan dia duduk langsung ke hadrat Allah Taala, rohani dia sentiasa dalam alam makrifah dengan Tuhan. Ha, itu keramat lagi besar. Ya Allah. Sehingga langsung ia di sisi Tuhannya. Dan Abu Hasan Asy-Syadzili, imam bagi tarekat Syadziliyah, dia berkata tiap-tiap karamat yang nampak macam lebih je kan, karamah tu, ha, yang tidak disertai dengan keridaan, yang dia tidak dapat keridaan Tuhan, mana di dalam maksiat, ya, ha, dapat keridaan Tuhan, maka orang itu bererti tertipu mungkin. Orang tu tertipu, nampak benda pelik-pelik kat dia, tapi dia sendiri tidak duduk dalam reda Tuhan, dengan bahawasanya dia tenggelam dalam maksiat lagi, maksiat batin, ya, terhijab dia dengan Tuhan. Banyak zahir nampak macam pelik, itu semua adalah gurur, tipu dah, tipu daya. Sebab kita bukan nak benda-benda macam tu, ya. Kalau siapa nak cari benda macam tu, maka dia telah terbabas jalan awal dia tadi. Allah, berarti ia tertipu dan akan binasa. Tengok tu, jangan gantungkan hati kita kepada selain daripada Allah Ta'ala. Hati kita dengan dia, dan berlazat dengan dia, bernikmat dengan dia, mengenali tepat akan dia. Jangan kita pusing dengan makhluk, dia kan habis. Ya. Allah. Kemudian si Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, sebesar-besar kekeramatan ialah berubahnya akhlak yang jahat itu kepada makhluk pada akhlak yang baik. Ya, daripada akhlak dia yang tak elok, mazmumah banyak, berubah jadi akhlak yang mahmudah. Daripada akhlak dia, iaitulah dijauh dengan Tuhan, jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Daripada jadi hamba kepada makhluk dunia, jadi hamba kepada Allah SWT. Daripada ada hubbud dunia, hubbul mal, hubbur riasa dalam kepala dia, hati dia bertukar jadi hubbullah, kasih kepada itu hijrah betul yang sebenarnya. Itu karamat yang sebenarnya. Daripada dia jahil jadi makrifat dengan Tuhan. Itu karamat sebenarnya. Habis. Dia kata si Abdullah tu, ini wali Abdal. Wali Abdal. Takunu Abdal, Abdalan bi arba'atil khisalin. Jadi wali Abdal tu Abdal dengan empat perkara. Pertama apa? Ya, itulah kurangkan makan, qillatut ta'am. Yang kedua, kurangkan bercakap, qillatul qalam, kurang bercakap. Yang keempat, kurang tidur. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, kurang bergaul. Itu semua rukun tu ada pada wali-wali Allah, termasuk wali Abdal. Al-Abdal bi ummati khamsun wa bi riwatin salasun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali Abdal tu dia ada 50, setengah kata 30. Dengan sebab dia turunnya rahmat Tuhan. Dia doa dia tu Tuhan turunkan berkat dia. Mana Tuhan turunkan rahmat tu dengan Tuhan jadikan sekali iringkan dengan keberkatan doa-doa para Abdal. Ini dua, satu wali Abdal. Satu lagi tu boleh pakai wali Bedal. Tak kedarah gitu. Kuat makan, kuat tidur, kuat bercakap, kuat sembang, kuat melahu. Apa tak jadi tu. Tu wali Bedal kan wali Abdal gitu. Hadis Sahal bin Abdullah At-Tustari kata, berkata, sebesar-besar kekeramatan ialah berubahnya akhlak. Dulu hatinya lalai, sekarang hati sudah hadir dengan Allah Ta'ala. Ya, dulu tak berkisah dengan hukum Tuhan, sekarang dah berubah. Dulu kaki pembohong, sekarang dia tak berani bohong lagi dah. Dia takut kena laknat Allah Ta'ala. La'anallahu 'alal kazibin. Laknat Allah Ta'ala ke atas orang suka berbohong. Kita kan suka bohong kan? Betul? Eh? Kat mana ni tuan? Oh, ini atas highway. Padahal tu tempat lain tu. Hakal ke bini dia macam-macam.
Ya, bini pula kaki cek, cek sana cek ni, apa boleh kena hakal ni. Bini pula hakalkan suami. Mana ada kat rumah, rupa empat lain ni. Banyak mengakal dan bohong. Itu semua jangan ni, pembohongan. Kena laknat dengan Tuhan. Kalau kena takut, dia tak wani. Sebab jangan cakap bohong tuan ni. Ya. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sebab dia ikut cakap mak dia jangan berbohong ketika dia lepas belajar. Di antara pesanan dia, mak dia suruh dia belajar, lepas dia pergi mengaji, belajar kau jangan cakap bohong. Tiba-tiba di tengah jalan dia kena tahan dengan perompak. Perompak tanya ada duit tak? Ada. Perompak betul macam. Biasa perompak pegang perompak ada duit? Tak ada. Semua tak mengaku. Dia kata ada duit? Ada. Kat mana? Sini. Dia tunjuk dia. Jadi perempak pun pelik. Eh, budak ni ya betul-betul gitu kan. Ha. Jadi perempak tu tanya, kenapa kau cakap benar? Dia kata, ibuku berpesan. Jangan sekali-kali engkau berbohong. Kau dilaknat oleh Ta'ala. Masya Allah. Terus perempak tu jadi baik. Bertobat tu perempak tu. Ha. Perempak dia lanun jadi bertobat dengan sebab Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kalau lanun dengan kita, kan jadi lanun dia juga. Kita akalkan dia buat akal begini. Jangan ada sifat tu. Jangan ada sifat bohong. Walau macam mana pun elak. Sebab dia akan mencemarkan kalbi. Hati kita akan jadi rosak. Banyak menyampaikan marifat ke Tuhan, kalbi. Bila kalbi kita dah rosak, kita mula disengih nak menangkap nur dia payah. Mungkin lalai. Segala kekotoran tu kena buang. Ya, hati dia antara, kena buang sifat-sifat. Sebesar-besar kekeramatan ialah berubah akhlak dia. Ya, cakap bohong, dia cakap benar. Dulu selalu maknanya cakap sembang bukan-bukan, sekarang dah ganti dengan zikrullah banyak, baca Quran dia banyak. Dulu malam tidur je dan awal lagi tidur kan, bangun lewat, ini dah tukau, tidur lewat bangun awal. Betul-betul sekarang dah kurang makan, dulu sikit-sikit makan kan, orang suruh sikitkan makan, dia sikit-sikit makan kan, nasi makan dia kerja. Sekarang dah ubah. Atau perubahan akhlak yang baik itu setengah daripada karamat besar. Yang paling penting sekali, ubah apa? Hati dia dulu bertawajuh kepada makhluk, sekarang dia bertawajuh kepada dulu hati dia menghadap makhluk, sekarang dia berlazat dengan menghadap Allah Ta'ala. Itu paling sedap. Itu nikmat paling besar tu. Ya, dengan makhluk dia dah bosan dan dia tak heran makhluk berhadap dia ke, nak hormat dia ke, tak apa-apa dia tak heran. Yang diharap ialah redha Tuhan, bersedap dia dengan Tuhan. Itu besar. Kemudian ada pula yang berkata, kamu jangan hairan dari seorang yang tidak menaruh apa-apa dalam sakunya. Ya, dalam kocek dia kosong, tak ada apa tuan. Tetapi ketika ia ingin sesuatu, dia masukkan tangannya ke dalam saku dan mendapat apa yang diingini. Ya. Kawan kata nak cari duit Asyik, nak pakai 10,000. Dia kocek dia kosong, dia masuk. Ambil 10,000. Wah. Ini lagi handal daripada gesek-gesek kertas. Ini gesek-gesek kertas jadi duit. Itu tak heran. Yang ni langsung kosong kocik. Kocik dia kosong. Dia seluk je keluar. Berapa dia nak? 10,000? 100,000 keluar. Aku tak heran. Kata Tuan Beranak, aku tak heran lah macam tu. Itu sihir pun boleh buat macam-macam. Bagi dia permuakan dia. Jadi masuk dalam tangan. Kemudian dia keluarkan. Ada apa duit yang dia nak. Tetapi kamu boleh hairan, rasa taajub. Seorang yang menaruh dalam saku dia. Dalam saku dia ada 50 ribu. Kan? Kemudian setelah diraba-raba, tangan tiba-tiba tidak ada apa-apa. Bocor kocik dia. Mana kocik dah bobos apa dia. 50 ribu hilang. Ya? Kemudian dia pengucap, alhamdulillah. Itu kalau cari, 1,000 tak jumpa seorang. Duit dia hilang 2,000, 10 ustaz dia jumpa. Tak kurang ajar ni. Ustaz ingatkan benda nak semayang ajar. Duit saya hilang. Dia tak semayang tahajud, tak minta ustaz minta tolong ajar pula kan. Tolong semayang ajar tuan. Yo, iman saya ni kuat, bangun malam baca Quran. Itu tak ada pula minta. Dia hilang. Baru 2,000, kurang 20,000. 20,000 pensan dengan dia. Sebab apa? Hati dia sangkut dengan makhluk. Itu je punca dia. Bila kalbi dia mu'allakun bil khala'ik, habis. Dia akan rosak. Hati jangan digantung dengan makhluk. Ya, gantungan apa? Cinta, kasih, harap, tak. Dia nak beradab, tak nak beradab, pergi jalan, dia mesti tak ada hal begitu. Ya? Abang dia akan dapat keistimewaan di sisi Allah Ta'ala.
Kemudian setelah diraba dalam tangan, tiba-tiba tidak ada apa, duit banyak hilang. Kemudian tidak berubah iman. Iman ni makin tetap dengan Ta'ala. Mana kepercayaan terhadap Ta'ala, keyakinan diri Tuhan tak ada berubah. Ini duit hilang pula, sudahlah apa aku nak makan ke apa. Oh, mau dia musik. Dia gantung hati dengan duit, bukan dengan Tuhan. Kemudian si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, ini kutub besar tadi. Dia kata, andaikan ada orang berjalan di atas air. Dia tengok orang tu untuk berjalan atas air. Atau duduk dia di udara. Wah, boleh terbang. Yatiru fil hawa. Dia boleh terbang atas udara. Dan, maka jangan kamu tertipu olehnya. Jalan atas air lah berlabar boleh jalan atas air. Ya. Nak terbang, buruk lagi anda boleh gitu. Ya, teman. Jangan kamu tertipu olehnya. Sehingga kamu perhatikan ia bagaimana terhadap perintah dan larangan Allah Ta'ala. Kau tengok dia boleh buat tak perintah Tuhan. Ya, dia boleh tinggal tak larangan Allah Ta'ala. Orang yang hebat, yang kuat sebenarnya, dia mampu meninggalkan larangan Allah Ta'ala yang sangat-sangat diminati oleh nafsu dan syaitan. Syaitan joluk-joluk suruh buat tak, dia benting dia kuat, apa dia tak layan. Ya? Ha, kalau syaitan joluk dia bobot semua, ikut habis, itu dia panggil daif, orang yang lemah. Tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga amalan, apa saja amalan walaupun berat, dia mampu buat. Ya? Ha, zikir banyak, baca Quran banyak, tidur malam pun dia boleh buat, dia boleh bangun tahajud, atau contoh je lah. Dan Rasulullah SAW, ya, dia boleh mana mengikut perintah dan larangan Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW. Kemudian sebab syaitan dapat bergerak dari timur. Si syaitan dia daripada bergerak timur ke barat dalam sekali mata apa dia kan? Syaitan boleh sup sana, boleh sup sini. Syaitan boleh buat. Kalau kau boleh buat, tak ada heran, syaitan boleh buat. Kita nak buat yang syaitan tak boleh buat. Dan taat perintah Tuhan mana boleh. Dia suruh sujud, dia engkar habis. Kepada Adam. Dan dia tetap maknanya mal'un. Tahu mal'un? Dia terkutuk di laknat. Mal'un. Orang Melayu panggil apa? Mal'un. Orang Melayu kau pandai orang Melaka. Orang datang pergi sana, mal'un. Ada kawan kata mal'un. Padah betul. Jadi mal'un maknanya dijauhkan, al-muba'ad, dijauhkan ani rahmah, dijauhkan daripada rahmah itu mana dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis matan. Apa kena matan ni? Ya, mana kita jangan terpengaruh dengan kepelikan yang luar ditunjukkan. Oh, empat kamat ya tengok dulu. Kita nak mana yang dalam rohani gitu. Itu yang sebenarnya lebih kuat. Maknanya dia boleh merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, dia boleh keluar daripada belenggu hawa nafsu dia dan belenggu penipuan syaitan dan dunia. Dia boleh keluar, orang tu hebat orang tu. Dan dia boleh tetap teguh di atas perintah Tuhannya zahir dan batin. Habis. Kunan min alamati iqamatil haqqilaka fi syai'i qamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Min alamatil iqamatil haq. Setengah daripada alamat, setengah daripada tanda, satu tanda bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan engkau dalam satu kedudukan. Ya, ini perlu betul. Sebab ni adab. Adab supaya rohani kita jangan rosak. Jadi bila adab tak ada ni, rohani rosak. Satu tanda bahawa telah menetapkan engkau dalam satu kedudukan. Bila engkau didudukkan dalam hal itu dengan mendapat buah-buah hasilnya, itu sama dengan hikmat dua nombor dua dahulu. Ya, apa hikmat nombor dua dulu? Min alam dulu hikmat iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka. Apa dia? Ya, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Dipanggil min asyahwatil khafiyah. Buka mata nombor dua. Wa iradatukal asbab ma'a iradatillah iyyaka fitaj. Inhitatu minal himmatil adiyah. Ya. Jadi dulu bahas dulu, dulu makam dulu. Makam tajrid dengan asbab. Kamu nak duduk makam tajrid. Ya. Tajrid mungkin. Dia macam terjerit pula kan. Tajrid mana hati dia mujarrat. Sunyi betul dengan ibadat dia, tak nak usaha, tak nak apa, pun menumpu masuk dalam hutan tu tinggal semua. Sedangkan tuan letak dia makan asbab, ya, dia buat asbab berniaga ke apa ke untuk sekadar zahir, ya,
Itu dipanggil syahwat yang tersembunyi. Ya, pada zahir tengok hebat, handal itu dia tinggal habis. Dia panggil syahwat yang tersembunyi. Syahwat man nafsu yang tersembunyi. Sebab apa? Sebab dia lari daripada tuan dudukkan. Tuan duduk dia makan sebab dia pergi lagi. Ah ha, itu dia. Faham? Begitulah sebaliknya. Tuan letak dia dalam makam tajrid, dia nak lagi makam bas. Sebab dia duduk tajrid bagus dah duduk, tak ada buat urusan dunia pun, dia mengajar macam tuan-tuan guru tu kan. Banyak pelajar tajrid. Dia tak sempat nak mengajar kan. 20 full time dia mengajar. Kalau tuan bagi saya sempatlah masa mengaji dalam satu hari dekat 20 kitab kan. Ya, sebelum subuh 2 kitab, lepas subuh lagi, lepas zuhur, lepas asar, sampai ke malam pukul 1 pun. Ya, kalau sekat 20 kitab tu memang main Zahir. Jadi memang tak ada masa kan, main. Bila dia nak bekerja ni. Jadi tuan letakkan di situ. Urusan rezeki dia tuan jamin cara macam-macam tuan jadikan. Tiba-tiba dia nak lagi. Dia nak gimana? Nak ke dia? Nak masuk ruang hutan ambil tender kontraktor. Lah dia. Dato' guru besar pergi ambil kontraktor pula. Dan ni abah-abah lagi situ pula. Itu dia panggil apa? Inkhitat minal himmatil aliyah. Dia dah jatuh berdebus daripada himmat tinggi tu ke bawah angin. Eh, dua benda tu. Kita nak duduk tempat yang Tuhan letak ukuran di syariat, jangan langgar. Dan hakikat dia cantik. Faham? Ha, itu dipanggil adab. Raja panggil dua orang ke istana. Dia tengok watak dua orang ni, engkau duduk istana. Bekerja tugas dalam istana. Kau buat kerja luar. Jaga bahagian luar. Kerja-kerja luar. Tiba-tiba yang luar kata, tuanku tak boleh masuk dalam ke? Saya rasa saya boleh masuk dalam lah. Kan? Yang luar pula kata, tuanku saya nak kerja luar boleh tak? Dua-dua kena hamput ni. Ya? Habis gajah pun kata, celaka kau. Dia kata, kau ingat ni pandai nak, aku dah susun kau nak langgar perintah aku. Macam tu lah. Gajah pun ni angin kata, oh langsung kau duduk luar kau nak masuk dalam. Yang dalam pula, dah bagus dalam kau nak pergi luar. Kau pergi mengambus lah dua-dua. Kan? Hari dia dua-dua kena hambat dengan gajah. Ya? Aku itulah kiasan dia ni. Dia tuan letak kita tadi dah cantik, tiba-tiba dia nak keluar. Ya. Tu dia kata setengah dia petikan kita nak tahu tanda. Tanda yang tuan letak itu sesuai dengan kita dah cantik, jangan ubah. Alamat dia iqamatul haq laka fi syai'. Tuan letak kita satu benda, sama ada syai' itu minal minat tajrid ya atau minal asbab. Ha. Tuan letak itu. Kemudian ma'a husulil nata'id. Serta natijah di hasil rohani kita cantik. Ya, dia makin rapat dengan Tuhan, cantik hubungan dengan Tuhan, ibadat dia cantik dan tak rosak. Ah, duduk situ. Ah, itu maknanya. Itu setengah daripada apa tu? Adab. Ya, kita dengar katalah penting adab. Sebab kalau adab tak ada, dia mahjub, dia akan terhijab. Dia langgar je adab dengan Tuhan, maka terhijab. Itu yang kita takut. Dia terhijab dia dengan Tuhan, dia tak tidak mengadab lagi dah. Dia akan jadi golongan ghafilin yang lalai, hanyut. Ya, golongan yang hanyut. Itu ma'udzubillah. Kemudian man abbara min bisati ihsani asmatat ul isaah wa man abbara min bisati ihsani lillahi ilaihi lam yasmut iza asaah. Ini pun tanda ya, orang tu akan tercengang bila dia berpegang dengan diri dia. Bila tengok sini kita man abbara. Siapa yang mengajar kerana memandang kebaikan diri? Lagi masuk dalam hadrat Tuhan. Masuk dalam jalan ibadah. Tapi dia memandang diri dia. Hebat dia. Handal dia. Dia para arifillah. Kalau dia mengajar ke dia apa, dia tak nampak dia kan. Dia bercakap tu semua dia karam dalam memandang af'al Tuhan. Dia bercakap tu dia kasi semua af'al lah. Tak nak. Ya. Kalau bercakap, kita bercakap, kita rasa kita, kita rasa hebat kita, handal kita. Ha. Lepas tu siap suruh orang tepuk tangan pula. Kan? Dia buat forum, bagilah tangan. Tangan aku tunjuk ni, pergi menumbuk. Lotak atau beri tangan. Orang bawa tadi nak suruh orang pandang kepada kebesaran. Ha? Allah kena tuan, oh pandang tepuk tangan kau, berjadah. Mungkin. Eh? Ha. Jadi barang siapa mengibarat, dia pandang min bisa tiasah ni. Ya. Ha, budak tu jadi baik tu, itu saya yang ajar dia tu, saya didik dia, saya lah dakwah dia. Habis benda tu balik kena buat, mengajar kena buat, didik kena buat, dakwah semua kena buat, tapi jangan pandang kita, pandang semua hakikat dari Allah bawa selamat, itu pandang diri kita habis ya. Sebab dia kata ru'yatu wujuduka mani'atun min syuhudi azamati rabb. Kau pandang dia wujud kau habis,
hijab kau dengan Tuhan. Tak nampak. Ha. Akhirnya dikasih lebat. Lebat macam mana? Bercampah lagi lah penyakit pun. Ria, uju, semua, ego, takabur, berjeri-jeri, dia masuk. Dan, habis gelap tu, tengah tu, karam tu, habis. Dia akan jumpa jalan makrifat dengan Tuhan. Jalan makrifat kena padamkan pandangan kita. Padam. Maka ia akan diam. Ha. Orang yang bila dia nampak diri dia hebat, kan? Dia mengajar. Tapi bila dia kena je maksiat, dia akan diam. Dia terkaku. Ya, bila dia berbuat salah. Mana insan yang tak buat salah? Melainkan Nabi darah Rasul je. Kita disuruh kawal sekawal-kawal. Bila terkena je, kita tukar giar. Faham? Pertama, giar kena wajib bertaubat. Itu syariat. Hakikat, hakikat pasang memandang itu Tuhan sedang mentajalikan nama dia. Apa dia? Al-Qahhar. Tuhan yang maha keras. Dia kata, kena kau lebay, hari ini maksiat. Kena. Ya. Kawal-kawal mata, akhir-akhir tertengok juga maksiat. Kata-kata tertengah juga maksiat. Terkena kan? Bila terkena terus, batin kita pandang itu kahrillah. Tuhan kata kena, mesti kena. Adapun syariat, kita cepat pantas bertau. Itu boleh betul. Tapi kalau dia pandang diri dia handal tadi buat ibadat, bila kena dia, dia terkaku. Sebab bila dia buat tadi nampak diri dia, bermakna hati dia dah pergi pada makhluk. Semua orang pandang dia hebat. Bila salah dia, dia diam. Oh, ni habis ni orang tahu habis aku ni. Down lah habis. Ya, buat dia cuma jangan ikat kalbi dengan makhluk. Bahaya besar. Diikat dengan makhluk je, dia down dia habis. Dan. Dia mula termenung, dia tak kerti nama. Olah, jalan balik ke hadrat Allah. Ha, tu. Dan siapa yang mengajar membuat ibarat dengan pengertian kebaikan Allah. Dia mengajar ke ditarik orang, dia dakwah semua ni hak Tuhan, bukan aku. Aku ni macam bayang ni, tak ada aku. Dia pandang semua gerak dari tanah. Maka padanya, maka ia tidak akan diam bila dia berbuat salah. Maksudnya apa? Dia terkena salah, dia tu kembali kepada Tuhan. Dia bertobat Tuhan dan dia pandang tu semua hakikat daripada kahrillah. Dia ni tak terasa apa. Bahkan dia rasa apa? Dia rasa dia ada apa nama tu, dia nampak kelaifan dan kefakiran dia dengan Allah Ta'ala, ya, dan merasa hina dengan Tuhan. Tu baru cantik. Walhasil dia apa tadi? Jangan gantungkan hati dengan tu je, sekter dan gantung hati dengan Tuhan je. Cari keridaan dia, cari kasih sayang dia, cari pandangan dia, ya. Dan takut kita akan murka dia, takut kita akan tempelak dia, takut kita akan terjauh dari dia. Tu je jalan kita sebenarnya. Jangan pusing je. Pusing kiblat menghadap makhluk je habis. Kita banyak kan benda tu. Wah, tengok ni. Kita ingat pandangan orang. Oh, pandangan orang. Orang ada dalam kalbi kita tertutup jalan dengan Tuhan. Ya. Imanum mar'la yakunu mutakammila hatta yaran naskal ibil mustilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang ni macam unta. Ya. Tak ada rasa apa tu maksud dia. Ya, dia tidak mengharapkan manusia berhadap dia. Dan dia tidak mengharapkan manusia memuji dia. Dan dia tak ada heran dengan pujian manusia. Tak masuk dalam kalbi. Benteng dia kuat. Sebab dia sudah mengambil kelazatan bukan dengan makhluk. Dia ambil kelazatan dengan Allah. Bi faliyafrah. Dengan aku naklah aku menggembira. Bila dia dapat, bila suwi dia, dia tutup dia. Dia tutup pandangan makhluk, Tuhan akan buka. Tuhan akan buka kelazatan dia dengan Allah. Ini nak cari kelazatan dengan Tuhan sedap. Tapi hati dia dengan makhluk. Ya, hati dia dengan makhluk mana dapat kasih sayang ni Tuhan, kan? Habis. Jadi siapa yang memberi nasihat tentang kebaikan, ya, dia nasihat, dia mengajar, dia ceramah, dia kempen, apa semua, baiklah benda baik dengan pengertian kerana ia merasa sudah baik, dia rasa dia hebat, ya, dia rasa dia lah layak dijadikan ikutan, ya, dan dia baik macam-macam lah, ya. Kebaikan dia dimaksud semua kat dia. Maka bila suatu saat ia tergelincir dalam dosa, pum, dia jatuh, maka akan merasa malu untuk memberi nasihat. Anak buah malu, bila buah anak pun dah terlibat, anak pun dah terlibat. Bapa dia pandang dia, dia rasa malu, jam, kaku terus. Atau mengajar orang lain, ya. Tetapi bila dia ketika mengajar itu pandangannya semata-mata kurnia rahmat Allah, semua itu dari dia, pemberian dia, ya, taufik dia, pengawasan dia, semua dia kepada Ta'ala, ketika itu rahmat Ta'ala kepada makhluk, maka tidak akan merasa malu.
Ya, kalau dia pada satu ketika tergelincir, ya, bila tergelincir silap, dia cepat kembali ke Tuhan. Sebab yang diharap keampunan Tuhan, orang nak kata pergi kata lah orang, peduli apa dia, Tuhan. Ya, ha, tu. Betul, Al-Imam An-Nawawi, ulama besar, wali besar, Tuhan. Guru dia Ibnu Salah, ulama besar, wali besar, dia mengajar akhir walai seorang, seorang. Sampai tak ada orang. Akhir dia baca kitab dekat apa? Dekat kambing, Tuhan. Bila orang sembelih kambing, penuh apa yang dia ajar dekat belulang kambing tu. Dia mengajar tu tembus. Maksud dia apa? Orang mengadap dengan orang lari itu bukan satu ukuran kita dengan Tuhan lah. Orang nak mengadap itu Tuhan hantar. Orang nak lari pun itu Tuhan tarik. Habis. Gitu. Kita ada pandang orang. Eh, jangan kita pandang orang datang, wah kita seronok. Bila orang lari itu menemenung. Macam ayam berat kapu. Itu semua tak betul. Itu menandakan kalbi dia masdun. Kalbi dia mas. Apa masdun? Ya, dipenjara dengan makhluk. Tak lepas lagi dah. Dia masih tertawan. Dan dia tidak merdeka. Tapi 31 Ogos dia dah dulu merdeka. Ya, orang bawa bendera bersatu merdeka tu, kau cakap kalbi kau dengan Allah, dengan makhluk. Kalau kalbi kau dengan makhluk, kau jangan bawa bendera ni, kau pembohong. Ya, merdeka palsu dia panggil. Merdeka palsu, macam wang palsu. Dan merdeka sebenarnya kalbi. Kalbi kita merdeka, tidak ditawan dengan makhluk. Kita hanya beradab terus kepada dia. Ya, ha, tu merdeka betul. Ni merdeka, merdeka. Apa tak merdeka, kau akan merdeka. Kau jadi apa? Masih masjun, tertawan lagi dengan makhluk. Hati dengan makhluk, merdeka pun. Habis. Maka dia tidak akan merasa malu kepada ya, suatu saat ia tergelincir. Bahkan dibalik terus ke Tuhan. Dalam dosa dan kesalahan. Ya. Batu ulama macam mana pun wali macam dia ada kesilapan dan jangan kita beri guru kamu saya nak cakap guru yang tak ada dosa mana ada lebay kata. Yang tak ada dosa Nabi darah Rasul mana ada zaman kita ni orang tak ada dosa dia wali besar macam mana pun dia ada kesilapan masing-masing cuma beza dia kesilapan dia tak lama dia gulungan mahfuz dia kena cepat dia kembali dia kena cepat dia kembali taubat itu ha, cara dia lah eh. Yang bimbang pula kita kalau orang tu betul salah betul dia dah kembali Tuhan kita pula labelkan tu lagi bahaya tu lagi bahaya ya. Kita labelkan dia sampai ke mati dia tak baik padahal dia dah jauh dah makam dengan Tuhan dah naik balik tu kita maksiatun awrasat zullan khairun minata'ah awrasat istikbaran maksiat dia tergelincir semua dia kembali balik menghinakan diri dengan Tuhan dia ni lebih baik daripada orang buat taat tapi penuh dengan rasa takabur besar diri aku hebat oh tak dipakai orang tu. Eh, sebab itu jangan memandang kehaibatan diri kita. Jangan memandang kita lebih. Kita kena sentiasa memandang kekurangan, kehinaan kita dengan Allah. Bahawa Tuhan angkat dia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadha' Tuhan angkat dia. Man takabbara siapa rasa besar diri, wada'ahu Allah Tuhan akan jatuhnya. Dan sebab merasa berbuat kebaikan itu hanya semata-mata kurnia rahmat Allah Ta'ala. Ya? Dia pandang semua daripada rahmat tu. Han, bukan bijak dia handal dia tak. Kemudian Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru bagi Tuhan pengarang dia. Dia berkata manusia terbagi tiga. Manusia terbagi tiga. Pertama ialah golongan yang selalu memperhatikan apa-apa daripadanya kepada Allah. Ya, dia perhatikan apa amalan dia pada Tuhan. Oh, dia empat dia beramal. Maka dia pun mengharapkanlah fadilat-fadilat. Itu peringkat-peringkat bawah. Orang peringkat bawah macam tu perangai dia kan ha. Sebab kalau nak menarik orang dia guna uslub tu itu yang tablik dia guna keadaan tu fadilat ha, fadilat Allah supaya orang baru tak semayang pergi semayang ya bagi dia tapi jangan duduk lama itu dia dah semayang dah alih pula tukar giar ni kau pergi giar satu di sini sampai ke Kuala Lumpur giar satu meletup enjin kan ya tak boleh kena tukar giar. Ha, biar perjalanan dia pun lancar bila dia tu pandai main giar. Giar ni masuk giar ni. Ha, baru dia cantik. Naik bukit pakai giar lain tu bukit kena pakai giar lain. Baru perjalanan suluk dia tu hati dia cantik kena tempat ni. Jadi peringkat awal dia begitu. Ha, ni peringkat lapisan pertama ni. Dia memerhatikan apa daripadanya kepada Allah. Mana dia nampak amal dia buat ha, satu. Yang kedua gulungan yang selalu hanya ingat pemberian-pemberian kurnia Allah padanya. Yang dia buat langsung tak pandang. Dia pernah Masya Allah kurni Tuhan. Ini dia nak mendampingkan diri. Cara nak mendampingkan diri nak dapat mahabbah dia kena pakai cara kedua.
Dan ini cara sufi dia kata tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami adalah jalan mahabbah. Cara nak apa mahabbah? Dia kena pandang segala limpah kurnian pemberitahuan kepada dia. Maka dia nampak semua kita dengan dia, tak ada satu kita punya. Ha, maka kaedah kita apa? Jubilatul insan yuhibbila man asana ilai. Allah Taala perangaikan insan tu, dia akan jatuh hati rasa cinta pada orang yang sangat memberi perhatian pada dia. Ha, rezeki kita perlu siapa beri, petunjuk yang besar hidayah siapa beri, semua dia dia dia, masya-Allah. Ah, barulah dia akan terjatuh cinta hati dia pada Allah. Tu penting tu. Kalau tak ada jatuh cinta hati pada Tuhan, memang tak ada jalan. Jam masuk parit jawab dia. Ya, itu semua kena muhasabah. Yang kedua, yang ketiga, gulungan yang hanya memandang bahawa semua dari Allah, kembali pada Allah. Semua minallah billah ilallah. Dia pun tak nampak. Ini paling tinggi. Ya, paling tinggi ini. Ya, gulungan pertama selalu memikirkan kekurangan diri dalam menunaikan kewajipan. Sebab dia masih nampak di diri dia lagi. Sehingga selalu dia berduka cita. Ya, sebab dia masih nampak dia. Ada gulungan kulit tampak dia lah. Dia pandang selalu melihat. Yang kedua, melihat semua itu adalah kurnia Allah. Nah, maka ia selalu gembira dengan, ya. Dan gulungan yang ketiga, ia terlupa pada diri sendiri. Hanya teringat, hanya asal dari Allah, kembali pada Allah. Maka terserah kepada Allah. Ini ahli makrifat sebenarnya. Karam dengan Tuhan tu. Ya, dia karam dengan memandang azamah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha. Cuma ada ahli jazbah yang tuan terik. Bagi jazbah ni bila terik, kan, hati terus ke Tuhan, dia tak nampak makhluk, dia tak puasan kan. Dia kalau jazbah tengah zikir, tiba-tiba zikir dia menjerit kuat kan. Kalau suruh menjerit macam biasa dia malu tak? Lalu kan, wih, menjerit kan. Tapi benda tu dia tak nampak lah. Allah pun boleh zikir. Dia tak kira orang lah tu. Lepas tu tarikkan. Sebab dia lah, kalau makhluk tak ada hati dia, dia tak ada malu ke orang lagi. Dia tengah sedang berlazat dengan Ta'ala. Itu ha. Berarti, jazbatun min jazabatir Rabb, khairun min amsal. Ya amal jawari. Ha. Amsal jibal min amal jawari. Satu jazbah je tuan, terik je kalau bisa antara dia, harga dia, nilai dia lebih baik daripada segunung-gunung amalan yang tak ada jazbah tarikan dalaman. Ya, dia buat ibadat buat, tapi jazbah tak ada. Dia jazbah dengan makhluk, makhluk tarik hati dia. Dia buat ibadat, dia ambil abidah dia, dia pergi kat makhluk, tunjuk kat orang, habislah tu, terbalik habis. Yang ni terus ke Tuhan, pum. Itu jazbah, tarikan ni. Injizabul qalbi, tertariknya hati kepada Ta'ala. Itu satu yang sangat penting. Sebab bila Tuhan sentap tu, kan, ketika tu syaitan pun melambung, iblis pun tercabut. Dan, ya, nur jazbah tu habis, dia membakar segala pandangan-pandangan kepada yang lain. Maka terang dia dengan Tuhan, berlazat dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian si Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, pada satu malam saya membaca surah Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir surah. Tiba-tiba terasa bagiku bahawa syarrun nas, ya, syarrul waswasil khannas, kejahatan wahwas itu berbisik dalam hati. Ya. Iaitu ialah yang menyusup antara kau dengan Tuhan. Ha, ni dia masuk. Tuan-tuan ni, gangguan. Untuk melupakan engkau daripada kurnia-kurnia Allah Ta'ala. Yang halus-halus, yang samar-samar, dan mengingatkan engkau kepada perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan dosa. Ha. Jadi maknanya apa? Dia pergi kepada memandang dalaman tadi. Kerosakan-kerosakan dalaman yang samar. Bahawa benda dalam ni payah dan nafsu. Da'ul udan. Ya, maknanya ubat yang sukar nak diperbuat. Dia ada. Tapi mana kau tak pantau, dia tak nampak. Kena teliti betul-betul. Ibarat kita punya sakit bukan sakit luar. Bukan sakit luar, gatal, kurap, apa-apa kita boleh buat. Ini namanya dalam. Dalam tak boleh. Dia masuk kamera. Kena masuk kamera tengok. Oh, macam-macam. Lalas kena bedah, kena belah. Ha, belah-belah jadi nak baik. Lepas tu kita tengok dalam, pum, kena bedah. Ya, bedah rohani kan. Ha, tu. Baru dia sampai. Baru dia sihat, baru dia elok. Ha, tu. Jadi begitulah dengan rohani kita kan. Ni. Kalau kita pantang luar di dalam kita tak tilik, memang rosak habis tu. Man lam yataqallal bihadil ulum mata musiran alal kabair. Wa huwa la ya'lam.
Siapa yang tidak memantau perjalanan dalaman kita ni, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wahuwa la ya'lam pada dia tak perasan. Ya. Dia tak pakai tubuh pun nak nampak macam ni. Ha, dia bawa pergi doktor pakar pun terkejut dia. Woo, awak ni ada package dia. Kan? Jantung ada, buah pinggang ada, apa lagi. Kan? Paru-paru ada, hati. Woo, ni mana penyakit? Balik termenung. Ya, sebaik baik dia cek juga. Kalau dia tak cek, lepas tu nak mengejut dia habis terus. Ha, begitulah maksud dia. Dia tak cek rohani dia tadi, pam, habis. Besok akhirat tengok apa, minta dia kosong. Apa ibadat dia dah habis. Semua dunia Tuhan dah tolak habis. Sebab apa? Dia tidak menghadap kepada Allah SWT. Kegagalan kalbi menghadap Tuhan ialah disebabkan gangguan hijab. Hijab dunia, makhluk macam-macam. Atau kena buang. Baru dia terbuka. Biar muka syafat, jalan ni muka syafatul qalbi. Dia kasyaf terbuka dalam. Dia terbuka dia dengan Tuhan dia, yang lain tu tak asing lah. Ya, lagi tak terasing tu mana dia terbuka. Dia terbuka mana dia masjun, terpenjara. Muqayyad, dia diikat, ditambat. Habis. Sebab sudut tu penting kan ni. Dia sudut kita proses betul tu. Perap di dalam tu, tembak zikir, jangan masuk benda lain. Oh, cepat. Ya, masuk satu, maknanya kalau kerajaan dia ada kursus khas bagi mematangkan pegawai dia. Ya, boleh ada kematangan khusus. Ha, kalau kita mana kita buat apa kereta tu overhaul balik, gerembal balik kan. Baru disedap balik berjalan kan. Kalau tidak tiga silinder. Jalan je nak mati, bukan tak berjalan, jalan kan. Ha, yang ni seolah-olah mempunyai kekuatan sendiri. Yang ni bahaya tu ni. Ya, orang bila dia rasa diri dia, dia tak keluar. Sebab dia kata iza harata anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau, kau sampai. Wah, pening bahasa ni. Macam mana nak keluar ni tadi? Mengeluarkan pandangan kepada diri kita, haul kuah kita, berpulang kembali pandang kepada haulillah wa quwwatillah. Semua dari dia, dengan dia kepada dia, bawa dia selamat balik. Sehingga selalu berduka cita memikirkan bagaimana dapatnya lebih baik, padahal ia harus menyerahkan di samping meminta saja kepada Ta'ala. Mana taslim tu kena ada. Mana taslim, dia bergantung, bergayut dengan jangan dia bergantung dengan diri dia. Ya. Ha, dia tarik zikir wah banyak, tiba-tiba Tuhan bagi pembukaan. Wah, dia pun pandang. Ini anak tarik sebab dapat ni. Kalau tak tarik, mana dapat? Habislah tu. Ya, itu mahjub. Tarik dan tarik, kemudian matikan benda tu. Mandap semua pandang daripada di af'al, tauhid af'al. Kita ada empat tauhid. Batu dalam kita sebut nama Allah tu empat tauhid masuk. Isyarat bil isyari, alif isyarat kepada tauhidul af'an, lam yang pertama tu itu isyarat kepada tauhid sifat, lam ketiga isyarat kepada tauhid asma, dan ha simpul tu isyarat kepada tauhid zat. Jadi kita sebut Allah dia pergi empat. Tauhid apa makna? Esa, menunggalkan. Jadi kita zikir Allah, akhirnya kita nampak dia tu betul-betul. Lagi nampak kita lagi tak pakai, itu mana kita belum keluar. Belum keluar daripada diri ya. Ilmu yang disegar dia, kau dah keluar berdiri kau. Kau mana kau keluar macam mana? Ha, kau tak jumpa dia kata, kau ibadat kosong. Rupa dia pun tak faham. Ni ada juga, ni ilmu tembirah banyak je kan. Ni dia panggil apa? Mutasawifah. Dia berlakon-lakon nak ikut kalam suri, padahal dia pun tak faham. Ha, dia jaga bahaya tu. Dia tanya apa maksud, dia pun tak tahu. Maksud tu lah, daripada haukalah. Kemuncak ilmu sufi, dia akan pergi kepada tauhid. Tauhid khas sendiri. La haula wala quwata. Kita baca dah, tahu dah, rasa? Rasa belum. Kalau dia dapat rasa betul takik, memang banyak wali kat sini. Kan, siapa wali? Wali banyak, wali nikah banyak. Ya, tauhid khas. Dia tak nampak makhluk kan? Jasad dengan makhluk, rohani dengan Ta'ala. Sentiasa. Itulah panggil pintu kelazatan, itu panggil jannatul mu'ajjalah. Surga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Dia benar masuk dalam hadratillah, hadratil uns, hadratil qurbi. Ya. Makam kehampiran dan kedekatan kelazatan dengan Tuhan. Sehingga selalu berduka cita memikirkan bagaimana lebih baik. Sebab dia masih nampak diri dia. Ini dia duduk makam apa? Iyyaka na'budu. Kalau dia duduk makam iyyaka nasta'in, dia habis. Akan dikau na'budu kami. Dia masih nampak diri dia ibadat. Kalau iyyaka nasta'in tu habis, dia makam muwasilin. Akan dikau saking mohon pertolongan. Mana dia nampak semua tu bantuan dari Allah, bukan dari diri dia. Ini berdasarkan makna pengertian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah kepada Allah, berserah dengan mana? Berserah, berhajat, bergantung hanya Tuhan dia.
maka Allah Ta'ala sendiri akan mencukupi, melengkapi kekurangan dia. Ya, Tuhan akan settlekan dengan syarat betul-betul diserah. Ya, bila dia betul-betul serah, bila fana. Dan kita fana, tak betul serah, macam nampak diri dia, saya serah, tapi nampak diri lagi tak sempurna, berserah tu tak bulat. Kita kalau main goli, ya, goli kita bujuk, boleh masuk lubang. Orang tiga kali masuk lubang, dia masuk lah, lala dia empah goli. Goli tak bulat, mana boleh masuk? Kan? Dia kena bulat betul dengan Tuhan, baru dia boleh masuk. Ya, boleh masuk tempat makrifat dengan Tuhan. Dia kalau serah sikit-sikit dia, ni ada juga, kita jangan serah bulat-bulat. Apa nak serah lonjong? Berlontak kau apa tu? Lonjong mana nak masuk? Bukan bola gok kalau ni lonjong, pakai minyak kiamat dia masuk lubang. Paling sengit, tanah sengit. Bulat betul dengan dia. Kita pandang bulat apa? Dari dia dengan dia kepada dia. Habis. Itu bulat. Kita tak ada. Kalau pandang kita je, itu dah benggol. Sebab kita nak dapat bantuan orang bulat terus. Dua orang datang berjumpa pegawai. Tempat dia ada kerja kosong. Kan? Pegawai dia buka ni dah. Dua orang datang. Seorang datang tu, dia bulat betul serah. Tuan, taklah tolong. Saya memang harap kamar gini, gini, kan? Yang sebab datang, kan? Boleh tak tolong agak-agak ni? Dia cakap ambus macam tu. Macam bos, boleh tolong saya tak? Agak-agak boleh go. Boleh lah, pergi balik. Dan jangan diminta tu tidak bersungguh. Tak bersungguh. Nah, memang tak dapat dia. Kan? Dia bulat betul, kalau dia bagi. Habis tu lah kita dengan Tuhan lebih lagi. Bergantung betul-betul sehingga hilang yang dah. Yang lain, apa dia bagi. Ya. Lepas tu kalau kita tengok, kebanyakan bantuan datang ketika over limit. Nabi Musa AS tinggi bila? Nabi Nuh AS tinggi bila? Nabi Ibrahim dengan Ismail tinggi bila? Over limit? Pisah dekat sini lah, potong tukar kibas. Dia tak tukar awal-awal lagi, kasi nak awal-awal lagi, ambil tukar. Dan tarik sini, sah, tengah riwayat dia tak lut, entah tarik lagi, baru dia tukar. Mana dah confirm habis. Nabi Musa AS depan laut, belakang tentera Firaun. Tuan dia pergi lah. Aku tengok betul buka. Ya, tuan dah tengok. Tamam betul-betul bulat kita dengan dia. Ha, dia kata, itu lebih asap. Dan dia pergi tu akal kita betul dia tangkap. Benda dia pergi. Tongkat ke Idrik pukul tongkat. Pukul di pam laut kepala hal dia. Ya, itu maksud. Kalau pun sikit-sikit, kita bagi lagi kita. Dengan teh betul-betul. Kita bulat dengan dia. Dia pergi. Dan kita ada dia. Bulatkan betul-betul. Alik kembang binullah. Ya. Dan tiada daya upaya atau kekuatan kecuali dengan bantuan dia dan pertolongan Allah semata-mata. Ketika dia betul-betul dia mantap bulat, Allah akan berilah kurniaan dia banyak. Dan Allah Azza wa Jalla.